Baby Terinon Spandex merupakan salah satu bahan kain yang digunakan untuk membuat sweater, jaket, jumper, dan lainnya. Kain teri, nama sebenarnya Baby Teri, merupakan kain yang pada bagian perutnya memiliki lutut kecil dan terkenal akan kelembutan serta daya serapnya yang sangat tinggi. Masyarakat Indonesia lebih mengenal kain Baby Teri dengan sebutan teri saja. Nah, Baby Teri yang kita pakai menggunakan benang 65% cotton dan 35% poly yang biasa kita sebut dengan TC. Berbeda dengan kain Baby Teri spandex sebelumnya, kain ini memang kita tidak rajut dengan spandex, jadi daya stretchnya hampir tidak ada. Namun, kain ini kita desain untuk membuat hoodie atau tunik dengan tujuan supaya kain ini lebih memiliki karakter khas walaupun daya stretchnya sedikit. Namun, kain ini tetap memiliki kelebihan, yaitu kain ini mampu memberi rasa hangat pada saat dingin. Namun, di cuaca panas, kain ini tidak terasa gerah karena memiliki pori-pori besar di bagian dalamnya sehingga mampu mengeluarkan panas tubuh dan sangat menyerap air atau keringat karena kain ini mengandung benang cotton yang sangat tinggi.